Sebastian fans, balik bareng gue Ricky Padilla. Di video kali ini gue ingin menjawab sebuah pertanyaan yang sering sekali ditanyakan kepada gue, yaitu Rocky, pemain NBA itu baik-baik atau sombong-sombong ya? Nah, gue harap ingin bagi pengalaman gue saat ketemu pemain NBA dan juga ngasih 5 pemain NBA yang paling ramai yang pernah gue ketemuin. Tapi sebelum itu guys, jangan lupa untuk support brand gue yaitu No Limit. Sekarang ini sudah bisa dibeli lewat Tokopedia walaupun baru 2 desain. Nah, kalau kalian mau beli desain yang lain, kalian bisa langsung DM aja Instagramnya @nolimits__ID. Oke, pertama-tama gue mau bilang, gue adalah orang yang sangat beruntung dan juga sangat terberkati sekali, blessed banget punya kesempatan untuk ketemu dengan banyak pemain NBA. Itu karena juga salah satu mimpi gue banget di hidup gue bisa ketemu langsung pemain NBA. Gue cuma bisa bilang terima kasih aja ke bokap gue yang sudah bisa membuat mimpi itu terjadi. Menurut gue, pemain NBA itu karakternya sama aja kayak manusia biasa, yaitu ada yang baik, ada yang sombong, itu tergantung moodnya mereka juga. Menurut gue mereka sangat moody sekali. Jadi gue ingin cerita pengalaman gue ketemu pemain NBA ini dalam dua sisi, sisi fans dan juga sisi wartawan, karena gue udah ngerasain dua-duanya. Kalau dari sisi fans itu, kalau sekarang ini mungkin lebih apa ya, mungkin mereka lebih hati-hati kali, karena kita tahu kan social media, weh jahat nih social media kadang-kadang. Jadi kita tahu pemain NBA itu gerak-geriknya sering sekali direkam sama handphone untuk Instagram ataupun apapun lah itu. Jadi pemain NBA sekarang ini menurut gue di 3 tahun terakhir lebih banyak yang ramah-ramah. Karena mereka ingin jaga image menurut gue. Mereka ingin sekali dikenal friendly, baik dengan fans gitu. Tapi kok dulu-dulu mah belum ada social media, waduh banyak banget sih yang sombong sih menurut gue sih. Mungkin ada yang gak mau berhenti untuk tanda tangan ataupun foto. Dan walaupun sekarang juga pun gue udah 2 kali, 3 kali mungkin tahun lalu ditolak untuk foto pemain NBA sih. Walaupun ketemunya di mall gitu. Gue sebutin satu yaitu Amari Sudemeyer. Pak Amari udah main di Big 3, jadi tetepnya gak mau foto bareng. Tapi yang pasti pemain NBA itu moody banget. Kalau ketemu kalian harus bisa baca. Kalau raut wajahnya lagi ketawa-tawa gitu, itu biasanya mau tuh foto, tanda tangan, jadi kalian bisa dekati. Tapi kalau mukanya udah asem, terus perginya rame-rame, atau lagi main handphone, pura-pura nelpon siapa gitu, nih jadi ganggu. Dan peraturan pertama yang harus kalian tahu itu kalian nggak boleh ganggu mereka kalau lagi makan. Nah, kalau lagi makan tuh mereka nggak mau sama sekali diganggu, itu mereka bisa marah sih. Jadi mereka punya hak untuk marah kalau diminta tanda tangan atau foto juga saat mereka lagi sibuk. Jadi harus hati-hati, memang tricky sih kalau pemain NBA itu. Tapi yang pasti kalau sebagai fans, biasanya gue suka nunggunya di hotel mereka. Nah, hotel itu biasanya gue suka research aja di Google, suka ada kadang-kadang informasinya. Nah, di hotel itu biasanya ada garisnya tuh di luar, di mana fans boleh nunggu. Hoki-hokian juga, kadang-kadang ada beberapa pemain yang mau berhenti, kadang-kadang ada pemain yang gak mau berhenti, biasanya bisa langsung ke bus. Biasanya tuh fans-fans itu nunggunya tuh 4 jam sebelum mereka pergi ke pertandingan biasanya. Tapi kalau mau hoki lagi, lebih hoki lagi sih, biasanya tuh kalau hotelnya gak terlalu ketat, itu kalau pemainnya udah datang sehari sebelum, mereka tuh biasanya hotelnya lu bisa tunggu di lobby lah, bisa masuk ke dalam gitu. Kalau hoki-hokian bisa ketemu pemain NBA-nya langsung, bisa diajak foto, biasanya mereka mau. Tapi gue pernah tunggu di lobby hotel Lakers pun ditolak foto sama Kuzma, ditolak foto sama Lonzo Ball, pernah sih. Jadi mereka nggak mau, mereka langsung jalan aja gitu. So itu cerita gue sebagai fans. Kalau sebagai wartawan itu menurut gue yang ribet tuh adalah orang PR-nya tim tersebut, biasanya public relation. Jadi kalau gue biasanya susah banget minta untuk one-on-one, apalagi gue bukan siapa-siapa YouTuber dari Indonesia yang nggak terkenal-terkenal banget. Jadi mereka nggak tahu gue siapa kan, jadi kadang-kadang mereka pasti langsung tolong, oh lu nggak ini. Biasanya yang boleh one-on-one interview itu dengan pemain NBA, biasanya yang either partnernya NBA, atau majalah atau koran yang besar banget mungkin dari China biasanya, atau TV, stasiun televisi yang memang kayak ESPN atau juga apa ya, yang terkenal-terkenal lah, di even dari Asia tuh yang terkenal-terkenal tuh yang baru bisa interview one on one. Jadi gue kadang-kadang modal nekat aja nanya sama pemainnya, padahal jujur biasanya pemainnya mau di interview, cuma memang orang PR-nya ini mereka kan harus jagain gitu. Kayak kadang-kadang nanya, lo mau interview tentang apa aja gitu, pertanyaannya agak ribet. Itu sebenarnya bikin ribet dan juga menghambat gue untuk bisa punya one on one interview dengan pemain NBA. Tapi hokinya, gue 2 kali ketemu pemain, bisa interview dengan pemain NBA yang one-on-one, mungkin lebih lah, 3 kali, 4 kali. Yang bener-bener one-on-one, yang pertama sebenarnya Devin Booker. Devin Booker gue cegat di Summer League, itu bener-bener gue cegat aja, gue naik kata, gue nanya, Devin, can I have like 1 minute for an interview? Dia bilang, oke. Di situ Devin agak buru-buru, tapi
Man, I was so happy. Waktu itu actually di Summer League gue pernah interview one on one juga sama Austin Rivers, tapi kurang bagus, jadi kayak nggak gue naikin ke YouTube. Yang terakhir adalah Fred VanVleet. Fred VanVleet, ntar gue akan ceritakan karena dia akan masuk listnya. Gue biasanya bokap gue yang suruh nekat, udah nekat gitu. Jadi sebenarnya kalau jadi wartawan di NBA itu harus modal nekat, karena kadang-kadang juga kita takut ya, nggak enakan. Mau nanya apa ke main NBA juga takut reaksinya nggak bagus gitu. Jadi bebannya banyak jadi wartawan jujur aja, karena kita harus bisa nanya yang kelihatannya kita pinter dan juga bisa bikin suasananya cair agar interviewnya kalau di video lebih enak sih. Jadi itu yang masih gue pelajarin terus agar interview gue juga di YouTube lebih enak ditonton sama orang-orang. But sekarang kita akan langsung ke 5 pemain yang menurut gue sangat-sangat ramah sekali saat gue ketemu. Yang nomor 5 gue mau ngomong adalah Blake Griffin. Nah, Blake Griffin ini, walaupun gue gak ada cuplikan interview sama dia, tapi gue beberapa kali ketemu dia ngobrol saat interview sebelum, apalagi saat All-Star Game, saat All-Star Weekend, itu enak banget ngobrol sama dia. Dia orang easy going banget. Jadi ini juga mungkin karena background-nya dia adalah stand-up comedy kali, dia suka melakukan itu. Jadi sama wartawan ramah, dan juga gue kemarin terakhir ketemu dia di Charlotte, itu gue cuma nyapa doang, salamin dia, tapi dia nanya ke gue dulu, how are you man, gitu-gitu. Jadi berkesan sekali saat gue ketemu Blake Griffin, apalagi juga dia dulu asalnya dari tim favorit gue yaitu Los Angeles Clippers. Nah, itu di nomor 5. Nomor 4 ada jagoan gue, Carmelo Anthony. Carmelo Anthony juga gue gak ada cuplikan interviewnya sama dia, tapi yang pasti gue pernah ketemu dia tuh tahun 2010 atau 2011 ya, 2011. Itu saat dia lagi mau di-trade dari Denver Nuggets ke New York Knicks. Jadi semua orang itu nanyain dia tentang trade tersebut, cuma gue doang yang nanya, menurut lu siapa yang akan jadi juara slam dunk contest? Dan dia happy banget pas gue tanya itu, dia langsung bilang, man, you ask the best question tonight. Who's your pick for the dunk contest? Huh? Who's your pick for the dunk contest? Yo, you asked me the best question of the night. I don't know, I'm gonna go with Blake. Itu pengalaman gue interview dengan Carmelo, dan Carmelo pun gue udah ketemu mungkin 4 kali, 5 kali, ada 1 kali di Dallas ketemu, dia actually nyolek pundak gue dulu, say what's up, itu gue shock banget. Dan di LA pernah juga gue kasih foto dia, foto bareng sama dia juga. Jadi itu kenapa sebenarnya gue suka banget sama Carmelo Anthony, karena menurut gue dia adalah salah satu pemain yang sangat ramah sekali. Nomor 3 ada Fred VanVleet. I'm here with the world champion from Toronto Raptors, Fred VanVleet. How are you doing, Fred? Good, how are you? Good, good. Is it still surreal though, the feeling after winning the championship? Yeah, for sure. It takes some getting used to. Still just feels like it happens so fast, and you know, something that we'll appreciate for a long time. Bilang itu cuplikan interview gue dengan dia tadi sedikit. Dia nggak nanya apa-apa sama sekali pas gue ajakin interview. Dan di interviewnya pun kelihatan sangat ramah dan friendly dan lumayan niat untuk melakukan interviewnya. Jadi itu kenapa gue bilang dia sangat ramah. Dan setelah itu pun gue langsung ngefans banget sama Fred VanVleet. Gue even pick up dia di fantasy team gue. Dan gue masih bermimpi untuk membeli jersey-nya dia. So hopefully one day gue bisa beli jersey-nya Fred VanVleet. Yang jelas gue juga have a different level of respect untuk dia, karena dia mau, apalagi itu kan waktu gue interview dia abis juara kan, abis Raptors jadi juara, itu gue ketemunya di Jepang pas pre-season, dan itu memberikan gue level of respect yang beda banget. Gue sangat respect ke dia karena dia udah mau diinterview dengan orang yang seperti gue yang dia gak kenal sama sekali. So I was very happy after that interview. Itu di nomor 3. Di nomor 2 ada Jaylen Brown. Banyak temen gue pasti yang tahu cerita gue dengan Jaylen Brown itu cukup menarik. Jadi seminggu sebelum di-announce dia ke Indonesia, itu pas banget gue lagi ada di Amerika dan itu lagi mau ada Summer League. Nah, gue mikir, wah, kayak Jaylen bakal dateng nih ke Summer League. Dia kayak hobi nonton pemain-pemain muda gitu. And bener aja loh, di hari keempat itu ada Jaylen Brown. Dan gue tegang banget, langsung kayak, hah, gimana ya cara deketin Jaylen ya biar gue bilang kalau gue pengen bantu dia selama dia ada di Indonesia. Terus dia kayak lagi pas gue pertama kali ketemu tuh dia lagi ada Danny, lagi ngobrol sama Danny Ainge. Wah, itu gue gak berani ganggu kan. Jadi gue udahlah, biarin dulu. Terus gue ada jadwal bikin konten sama Tyrell Corbin. Gue bikin konten dulu sama Tyrell Corbin, di situ pun gue udah kayak, aduh, dia dicabut. Gue akhirnya bikin konten sama Tyrell Corbin agak buru-buru. Pas gue balik lagi dia masih ada dan dia sendirian. Jadi saat dia lagi sendirian, gue nunggu pas game-nya time out, gue samperin, gue nekat, gue langsung kenalin, nama gue Rocky, gue dari Indonesia,
gue denger lo minggu depan mau ke Indonesia untuk junior NBA. Terus dia bilang, iya gue mau ke Indonesia, dia bilang gitu. Terus gue cuma bilang, kalau lo butuh apa-apa, bantuan atau butuh disiapkan apa di Indonesia, lo bisa kontak gue. Ntar gue bantuin, and then dia langsung bilang, ya udah gue minta Instagram lo aja deh, terus dia follow Instagram, dia nggak actually nggak follow, dia cuma DM, WhatsApp gitu doang, untuk nge-save nama Instagram gue, dan di situ pun gue nggak yakin dia akan DM gue lagi gitu loh, dia sebelum gue berpisah di summer league itu dia bilang, oh gue mau ke Bali, dia bilang, tapi udah disiapkan semuanya sama NBA sebelum gue ke Jakarta, dia bilang gitu, oke gue oke udah disiapkan semua, mungkin dia nggak butuh gitu kan, terus setelah gue pulang ke Indonesia 4 hari sebelum dia nyampe di Bali, dia DM. Rocky, lu mau gak ke Bali untuk fotoin gue sama keluarga gue? Dia bilang gitu. Pertamanya ngomong gitu kan. Gue mikir, oh iya mungkin fotoin lah. Karena kan semuanya udah disiapkan sama NBA. Gue bilang, oke boleh gue ke Bali. Langsung gue langsung beli tiket ke Bali saat itu juga. Dan saat itu tuh lagi ada typhoon atau apa gitu. Di mana gitu, gue lupa. Terus dia bilang, gue mungkin gak bisa terbang ke Bali nih. Sehari sebelum dia terbang. Dan itu gue udah ada di Bali, karena gue siap-siap di Bali itu H-1 gitu. Buat ngecek villanya dia, buat ngecek ya lokasi villa dan segala-galanya gitu. Jadi gue kaget kan, dia bilang, wah gue belum tahu nih gue masuk pesawat atau enggak nih. Gue, oke yaudah, oh yaudah, gue bilang yaudah lah, let me know aja lah lu jadi atau enggak. Karena gue udah pesan hotel pun udah 5 hari di Bali tuh. Jadi gue bisa-bisa kok enggak sendirian aja tuh di Bali. Akhirnya dia tetap pergi, nyampe di Bali. Gue mikir wah udah ada mobil nih, udah ada security, ada videographer yang ngikutin. Gue mikir akan 5 hari seperti itu, ternyata enggak dong. Mobilnya cuma disewain sama NBA satu hari itu aja, cuma buat jemput dia dari airport. Jadi gue harus ngatur semuanya dari makanan, transportasi, pokoknya dia mau pergi kemana, gue harus siapin semuanya. Pengalaman yang cukup menarik, seru sih, tapi sama mereka itu kan dia pergi sama dua temennya dan juga ada beberapa keluarganya dia juga. So I was very happy dan dia juga kayak lumayan happy waktu itu karena gue orangnya gak rese kan, gak yang kayak fans banget gitu yang kayak tiap hari minta foto, tiap hari minta tantangan. Gue cuma bilang sama dia, gue boleh gak minta satu interview aja sama lu. Akhirnya dia mau, gue bilang 5 menit aja interviewnya dan dia mau di interview. Sangat baik sekali saat interview pun memberikan cita-cita yang cukup menarik. Setelah itu kan dia ada acara junior NBA di Jakarta kan, gue mikir ya udahlah dia udah ada yang ngurus kok di Jakarta kan. Ternyata sebelum balik ke Jakarta dia bilang sama gue, sebelum dia terbang ke Jakarta dia bilang, Rocky boleh nggak lu di Jakarta pun jagain kita. Gue udah kayak security lah dulu, udah kayak bodyguard lah, pergi kemana-mana gue yang jagain sih emang sih. Gue yang kalau ada yang fans mau minta foto atau tatang gue tanya dulu, boleh nggak gitu-gitu. Akhirnya jadi deket juga saat di Jakarta, gue bantu-bantu dia pergi ke beberapa tempat. Abis itu juga sampai sekarang masih berteman sih, walaupun kalau DM gak bales, tapi at least kalau ketemu langsung dia baik sih. Waktu itu ketemu di Boston sama di Houston, so itu cerita gue gimana bisa ketemu dengan Jalen Brown. Sekarang main ada yang nanyain gue. Yang pertama, kalian semua pasti udah tahu siapa yang di posisi nomor 1, yaitu Donovan Mitchell. What's up Indonesia, this is Donovan Mitchell, Club of Utah Jazz. Make sure you guys watch it next season, it's gonna be really special. Don, you have a lot of fans in Indonesia now. What do you have to say about that? I appreciate the support. It's thanks to you, pretty much. You know, just appreciate the support from the Indonesian fans, and hopefully y'all can continue following me on this hopefully very long journey. Donovan Mitchell ini luar biasa ceritanya juga. Dia waktu itu masih rookie season tahun 2017. Kayaknya ketemu sama gue di summer league. Ini juga gue sebenarnya agak-agak lupa gimana caranya gue sama dia bisa ngobrol, dan juga trainernya dia. Dan uniknya, dia minta gue fotoin dia sama trainernya dan juga sama Markel. Dan ini kenapa dia bisa follow Instagram gue. Jadi dia minta dikirimin fotonya lewat Instagram. So dia follow. Dan dari situ pun dia sangat baik sekali sama gue. Sangat ramah sekali. Gue juga gak tahu gimana caranya. Dia itu setiap kali interview seneng sih. Setiap kali gue interview, setiap kali ketemu gue juga nyapa. Kadang-kadang nyapa duluan. So this is one of a kind menurut gue sih. Jarang banget ada pemain NBA yang mungkin levelnya udah mau superstar terus seramah itu dan juga sebaik itu sama orang yang asalnya dari Indonesia bukan dari Amerika dan nggak terkenal banget. Jadi Donovan Mitchell ini menurut gue sih one of a kind dan sangat baik sekali. So itulah cerita gue. Mungkin kalau kalian ada yang mau ditanyakan nanti bisa tulis di comment section di bawah.
nanti gue jawabnya pakai video mungkin, kalau ada pertanyaan-pertanyaan dan juga ada yang topik yang menarik pengen dibahas, ntar gue jawab dengan video. So guys, thank you banget yang udah nonton video gue hari ini. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment, and jangan lupa subscribe. Thank you guys for watching. I'll see you guys next video. Peace!